mendukung Anwar sebagai calon PM. Info kini. Tiga ahli parlimen masing-masing dari warisan DAP dan PKR menyokong Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri daripada Blok Pakatan Harapan PH+. Mereka memaklumkan perkara itu melalui ciapan Twitter serta memaklumkan sudah menandatangani surat akuan sokongan kepada Anwar. Ahli Parlimen Sepangga, Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, warisan sudah memenuhi janjinya dan menandatangani surat akuan menyokong Anwar. Ini untuk memastikan blok pembangkang yang ada 105 sokongan ahli parlimen tidak terjejas. Bola kini berada di gelanggang Anwar untuk mendapatkan sokongan mencukupi, katanya. Sebelum ini, PH+ turut menamakan ahli parlimen sempurna merangkap Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafie Afdal. Istana Negara sudah mengarahkan semua ahli parlimen menamakan seorang calon Perdana Menteri baharu dan surat akuan sokongan itu perlu diserahkan untuk perhatian setiausaha sulit kanan Yang di-Pertuan Agong. Kolonel Datuk Nazim Muhammad Alim sebelum jam 4 petang hari ini. Sementara itu, ahli parlimen Kepong, Lim Lip Eng berkata, sokongan beliau adalah sebulat suara sebagaimana diputuskan oleh parti dan sekutu dalam PH+. Biarpun melalui PDF atau WhatsApp, sokongan saya adalah sebulat suara sebagaimana yang diputuskan oleh parti dan rakan pakatan yang lain. Encik Lim Lip Eng Kepong menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-9, katanya. Ahli Parlimen Kapar dari PKR, Datuk Abdul Lahsani Abdul Hamid turut memaklumkan sudah menandatangani surat akuan sokongan kepada Anwar. Saya sudah sempurnakan titah tuanku untuk mencalonkan satu nama dari kalangan ahli Dewan Rakyat sebagai calon Perdana Menteri Malaysia ke-9. Warkah akuan bersumpah tersebut sudah dihantar melalui WhatsApp dan email kepada Istana Negara pada pukul 12:30 hari tadi, katanya.